الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, bisa berhadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah, kita memang senantiasa menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Allah telah banyak memperlihatkan bukti-bukti kemahabesarannya, baik yang ada dalam alam semesta ini maupun yang ada pada diri kita masing-masing. Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 53 Allah menegaskan, sanurihim ayatina fil aqabi wapi ampusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami pada mereka tanda-tanda kemahakuasaan kami di segenap penjuru alam dan pada diri manusia itu sendiri, sehingga jelaslah bagi manusia bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi sebagai hamba, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, tentu ada yang kita melihat kepada apa yang ada dalam alam semesta ini dan apa yang ada pada diri kita. Terkait dengan diri kita, Allah menegaskan dalam surah At-Tin misalnya ayat 4, Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik ciptaan, dengan sebaik-baik kejadian. Bukan saja manusia lebih baik daripada binatang, bukan saja manusia lebih baik daripada tumbuh-tumbuhan, tetapi mari kita coba lihat apa makna dari manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada 5 yang dimiliki oleh manusia dan itu sangat bermanfaat baik untuk kehidupan manusia maupun untuk mengenal Tuhannya. Allah memberikan kepada manusia 5 alat indrawi. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada alat peraba, dan ada alat perasa. Yang itu secara lengkap dimiliki oleh manusia, dan dengan 5 alat indrawi itu yang merupakan alat fisik, yang bersifat fisik dari kesempurnaan manusia, itu digunakan untuk berbagai kebutuhan hidup manusia. Berbagai ilmu pengetahuan, berbagai teknologi itu pada dasarnya ditemukan karena manusia menggunakan 5 alat indrawi itu. Kita bisa mengenal benda walaupun tertutup melalui baunya. Orang bisa membaca Al-Quran walaupun matanya buta, tetapi dengan menggunakan alat perasa kulitnya. Dan lebih daripada itu, para ilmuwan dunia mengakui bahwa ilmu pengetahuan, bahkan penciptaan teknologi itu dapat terjadi karena manusia memiliki 5 alat indrawi itu. Itu yang bersifat fisik. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah,
sewajarnya lah sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, kita bersyukur kehadirannya dengan lima alat indrawi itu, yang semuanya itu sesungguhnya tergantung manusia untuk mengembangkan lebih lanjut. Jadi kalau hari ini berbagai teknologi maju muncul, itu hanya sekedar perpanjangan dari lima alat indrawi yang diberikan Allah kepada kita, sebagaimana diserahkan tadi dalam surah At-Tin ayat 4. Selain yang bersifat fisik, ada juga berupa akal pikiran. Akal pikiran adalah bagian daripada alat yang digunakan untuk manusia, oleh manusia untuk berbagai kebutuhan hidup. Dalam Al-Quran misalnya dalam surah Ali Imran ayat 190 Allah mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam penciptaan siang dan malam itu menjadi tanda, menjadi objek kajian bagi siapa? Di ulil albab, bagi orang-orang yang oleh Allah diberikan kepadanya akal pikiran, manusia yang berpikir. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa bayangkan kalau tidak ada matahari, tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi apa yang terjadi di alam ini dan apa yang ada di alam ini sesungguhnya menjadi bahan kajian bagi manusia. Jadi selain daripada kita menggunakan lima alat indrawi yang diungkapkan dalam surah At-Tin, maka hasil penelitian itu dilakukan analisis, dilakukan pembahasan, dilakukan kajian, dan kajian itu menggunakan akal pikiran. Itulah yang disebut dengan manusia sebagai ulil albab. Kaum muslimin, dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah menegaskan bagaimana kebenaran Al-Quran yang dikaitkan dengan kejadian dalam alam ini. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak membawa apapun, dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak memiliki ilmu. Tapi lanjutannya adalah, Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kelahiran manusia tanpa membawa ilmu pengetahuan itu, maka dilengkapi dengan Allah menciptakan manusia memiliki Wa ja'ala lakumus sam'a, penglihatan, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati. Jadi mau pengetahuan itu diperoleh oleh manusia, dimiliki oleh manusia ketika manusia sudah lahir dan manusia mau menggunakan antara lain telinga dan matanya, kemudian hatinya untuk menentukan pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kelengkapan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan fungsi manusia dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan, dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, maka Allah juga tegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah mengatakan, Walakad zara'na li jahannama kasira mina jinni wal ins. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubum yafqahuna biha, la yafqahuna biha. Pada mereka diberikan hati, tapi hati tidak digunakan untuk mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Walahum ayun, la yubsiruna biha. Kepada manusia itu diberikan penglihatan, tetapi penglihatan itu tidak digunakan untuk melihat dan memahami ciptaan Tuhan. Walahum azanun la yasmauna biha. Kepada manusia itu diberikan telinga, tetapi telinga tidak digunakan juga untuk mendengar, mengkaji apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan beberapa ayat di atas, kolaborasi antara surah At-Tin ayat 4, surah An-Nahl ayat 78,
Ali Imran ayat 190 dan Al-A'raf ayat 179 itu memperlihatkan dan meyakinkan kepada kita bahwa sungguhnya Allah itu sudah memberikan kelengkapan yang luar biasa kepada kita sebagai hamba Allah, baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah maupun untuk memenuhi kebutuhannya hidup sebagai makhluk Allah di alam dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, salah satu juga bukti yang ada dalam diri manusia adalah jari-jari. Hari ini kepolisian, intelijen untuk melihat identitas seseorang, salah satunya adalah dengan merekam jari-jari kita. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jari-jari itu adalah ciptaan Tuhan yang memang tidak akan pernah berubah. Beberapa penelitian membuktikan fungsi jari-jari sebagai anugerah Allah. Misalnya, pada tahun 1859, William Shane, kebangsaan Inggris, kulit manusia dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah jari-jari atau identitas diri. Kemudian Francis Galton, misalnya pada tahun 1892, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk sidik jari itu sifatnya tetap, selalu ada bersama pemiliknya dan tidak akan pernah berubah. Itulah sebabnya kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun di dunia ini, salah satu alat untuk mengetahui identitas seseorang, untuk mengenal seseorang untuk kepentingan-kepentingan tertentu adalah menggunakan sidik jari, karena sidik jari itu memang walaupun terjadi kecelakaan dan sebagainya, dia akan tumbuh seperti apa adanya. Biro Investigasi Amerika itu pernah melakukan penelitian terhadap 150 juta sidik jari manusia dan tidak ada satu pun yang sama. Ini hasil penelitian ilmiah, dan apa yang dibuktikan secara ilmiah itu sesungguhnya sangat selaras dengan apa yang informasi Al-Quran jauh sebelum penemuan itu disosialisasikan. Untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita renungkan saja salah satu firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 4. Allah mengatakan bal qadirina ala an nusawiya banana. Bukankah demikian? Sebenarnya kami kuasa untuk menyusun kembali jari-jari itu walaupun terpisah dan terkelupas. Itu pernyataan Allah yang diterima oleh Rasulullah jauh sebelum para ilmuwan menemukan berbagai manfaat kehebatan jari-jari manusia sebagai bagian dari kesempurnaan Allah menciptakan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa biyakum minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shigara. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun yujibu da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'dzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimish shalah. Allah